lagi seperti milahnya para ulama salafus saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi al-abyatu utawi iki piro-piro bed utawi iki piro-piro bed iku akhazaha ngalak ikhazihi al-abyat iku akhazaha ngalak in hazihil abiyat sopo an nazimu kiai nazim sopo an nazimu kiai nazim min kitab kibiyat sakit kitab at kibiyat min kitab kibiyat saking kitab at-tibyan min kitab at-tibyan ini saking kitab at-tibyan fi babi adabi hafalatil Qur'an in dalam bab tata krama mawa Al-Qur'an Liseh Muhyiddin Marim Seh Muhyiddin Yahya An-Nawawi Al-Mashhur di Imam Nawawi Wa Qazza Roha Lan teman-teman wisnudur sopoh Syekh Nawawi sopoh Syekh Nawawi in al-adab fihi in dalam kitab tibyan fi faslin wahidin in dalam hiji pasal sirdan hale dadi aurat summa ja'alaha dalam tadi ayat usul summa ja'alaha air jadi hak lamun ja'ala dadi ke lamun ja'ala bodoh semacam alahan nuli dadiakan ing apwa sopo an-nazimu kiai nazim manzumatan hale dadi nazoman manzumatan hale dadi nazoman wal analan utawi saiki iku rindu ngarepakan sapa ingsun an anqulaha yen tah nukil sapa ingsun ing adab huna ing dalam iki kitab tabarukan karena ngalap barokah Syekh Nawawi ini Imam Nawawi sampai ini nama Nawawi bisik dia dianggap Syekh Nawawi Banten di Syekh Nawawi ik Syekh Nawawi atau Imam Nawawi
Wataku yakan lan muatakan likalamin nadhim maring sik nawawi wataku yakan lan muatakan likalamin nadhim maring kalameke nadhim kola ngatika sebuah nawawi yo iman nawawi ya bagi seyogya limu'allimin waring wong kang ngajar limu'allimin maring wong kang ngajar opo ayata khalaqo yenta gawe akhlak sopo mu'allim bil mahasini kalawan piro-piro kata busan muter itu yang dibaca terus diputar. Alati kang waroda waroda kang metu atau kang kawarir opo asaru usara biha kalawan alati war insanil hamidati lan pekertikan dan puji wasaynil mardiyati lan pekertikan dan rinoni alati kang arsadana kang nuduh akan arsadana kang nuduhaken allati arsadana kang nuduhaken opo sara ingin sud ilaiha mari alat minazahadati saking zuhud fi dunia ing dalam dunia watak lili lan nganggap letik minta saking urusan dunia wa'adamil mubalati lan ora-ora peduli pihak kalawan dunia wadi ahliha lan kalawan ahli dunia atau sahibul mal wasakhoi lan luman wal judi lan tegesi luman ya masalah aja bulan dari jazoman wakabah wakakar bil akhlak lan akhlak kang mulia watila kotil wajhi lan ajar perawatan min goyri khurujin saking tanpa mentu ila hadil khilaati marin batese ngahina wal hilmi lan lapang dada wasobri lan sobar terus watanazahi lan amrih bersih andaniyatil intisabi saking asore pakasaban wa mulazamatil waroi lan netepi sifat waro wal khusui lan khusu wasakinati lan anteng wal wakari lan tegese anteng wat
tawadu'i lan tawadu, wal khudu'i lan dempe-dempe, wajtina bitohki lan ngedohi seserian, seserian, wal iksari minal mizahi lan akeh saking heri, wal mulazamatil wazohibi lan ngabiasa akan nuwiridan, lan ngabiasa akan nuwiridan asyara'iyat ikan bangsa syarat. Sarjati ya. Tatang zipi kaya bebersih, biizalatil awsahi kalawan ngilang akan reget, wasuhuri lan beberapa rambut, alatikan waroda kantu meka opo asar umsara, alatikan waroda kantu meka penjelasani opo asar umsara, fikir bizalatiha kalawan ngilang akan asyur atau ngaberesan, takos syaribi kaya nyukur kumis, watak limil azfari lanek tekan kuku, watas rihil lihyati lan nyisiran jenggot, wa izalatir rawaihi lan ilang akan kan den segiti ilang akan aku elan al-gari hati kandil segiti wal malabisi lan pakaian al-makruh hati kandil segiti pakaian kotor wal yahzan lan becik wadiyo sopasiro lan becik wadiyo sopasiro maka tadi ya kapayo makanya lan becik wadiyo sopasiro kullal hadari kalawan sakabehne wadi minal hasadi saking hasud wariyai lan riya wal ujdi lan ujub, ujub nganggap diri paling hebat, wahdi kori gairihi lan ngina-ngina liyane si wong atau mu'alim wa ingkana langsana dan ono opo kwer ikudunahu saandape mu'alim wa yang bagi langsiyoknya opo ayas ta'amila yentah ngamal sopo mu'alim al-haditha ing piro-piro hadith al-waridati al-waridata kantum meka saking
Nabi Muhammad. Kunaon maknana saking Nabi Muhammad sebab lomba hadis palsu. Jeung Nabi ge lomba Nabi palsu. Lamun Nabi bae lomba nu palsu atuh kiai ge lomba anu palsu. Keur zaman Nabi aya tujuan ngaku Nabi. Di zaman lomba ngaku-ngaku Nabi. Alwadidata kang tumeka saking Kanjeng Nabi. Bitasbihi ing dalem wiridan tasbih. Atau bisa bae bitasbih kan itu nama salat tasbih. Wa tahlili lan tahlil. Wa nahwihi malan sebadane tasbih wa tahlil. Minal azkari sekik piro-piro zikir. Wa da'awati lan piro-piro doa. Ayana sarua dina kitab Syekh Nawawi. Kitabnya kitab Azkar An-Nawawi. Anu keur dibaca pengambilan dina kitab Tibyan. Jadi kitab ieu jeung kitab ieu sarua terletak di ayeuna. Mata jabat asal. Wa ayyur. Wa ayyur kibalan eta injen-injen sapa muallim. Allah in Allah. Ta'ala halil mahalu sapa Allah bisirrihi ing dalam rahasia emoani atau tersorangan atau terdikamar sirite wa'ala niyatilan ing dalam ngedeng emoani terkumpul lo baca lemah wa yuhafidhu lan reksa sapa emoani ala zalika in atas mengkono-mengkono murokoba wa ayyakuna lantian tahono opo ayo setiap dulu ayo menetap dulu. Ya Allah, apa ta'wiluhu? Tangine si mu'allim giras bijami umurihi ing dalam sekabeh urusan mu'alim iku ala Allah karena Allah qaluhu walikorin ayat muta'allimil Qur'an muta'allimi tegese wong kang belajar lil Qur'ani maring Al-Qur'an qaluhu yuhafizu ayat mu'allimun tegese wong kang mulang Al-Qur'an. Tetap pahalama disebutna dalam Indonesia ngaji teh mu'allim ya. Tapi sering Bapak Haji Sabun tak bisa menyebut mu'allim arsad mu'allim arsad apa saja itu? Mu'allim jujati ya. Bahasanya mu'allim. Mu'allim itu jalmi mengajar. Ula disebut mu'allim ula mengajar. Jadi disebut mu'allim itu karena ngajar. Qalu wasif dikasih kalau dia baca kasih wasif. Bapak kira dulu baca patah
yang musibatin kelawan jamai sabat sifat disyukuri liyan kelawan syukurnya dimakna toyibatin kelawan makna toyibah kalau karukin dirobkin kelawan dan baca roba mahatangi santai tangi liandahu tarku berarti liandahu kena santai taruk iku mubtada'un mu'akhar mubtada'un mu'akhar li nam jumlati maling jumlah fi mahal ijar kalawan mahal ijar ma'tufatun turkandek atau patut alal madrur ingatase madrur bilkaf kalawan kaf yes, mahal arti mahal baca lawan tadi baca ya dorata wa qaluhu la tutimanga dengan ini munas binazim mubalatin binasbi kalau ada yang baca nasab mubalatan maful beh dikudati maful beh diiktimaman tegesi teman-teman kalau la khadilat ya bayi khadil tegesi orang inak-inak pala isma maka orang-orang isim iku mawujud di makna yang sifatin kalau makna saya sifat litilokatin paling lapat dilapah wal murad dan lutikam dan karapakan bizalika kalau makna lah khadilah iku ma ucapan kalau kamu ucapin masyarakat Syekh Nawawi Imam Nawawi min goyri khurujin saking tanpa ketuk ila hadil khilaati maring batase dan tadi kainan ay al-mahjun terisi kainan wahua utawi mahjun iku al-hazlun kainan wadamu mubalatil insan dan orang anak pertulene manusia lima kelawan perkara yasnamu kan agawe sebuah uang iman lalu amadana amadana dikasinun amadana amadana dikasinun kalau dia baca masyarakat ismu fa'ilim terisi dari isi fa'il khobar khobarun turiku dari khobar mubtada'un mahluk mubtada kandil kuat bahan kuma yukla muja izun kama takul uzai gurba kama inka kuma kama kola almarhum yang di musir kama kadalil oh cek alpiyah kuma kama alpiyah na iya khobar yukta khobar mubtada pahduk mubtada nuri buang bahan kuma yukla muja izun kama takul uzai gurba kama inka kuma kata karena nambuah mubtada walaupunlah Tuhan menunjukkan ibu silah pun dari silah nil mausul mari mausul ayatil lagi dari sesamping perkara buat kamu di alati kudana perkara kasar waman dihilang utawi madine dana ibu dana ibu dana lapan dana ya dana bilhamzah misra nafa'a yang fa'u wa dana'u yadulu misa koruba yang kurbu koruhu al-lihya al-lihya bikasillah al-lihya bikasillah wa fa'ilha al-lihya jamu lihyati jamai lapan lihya misla nareta sitrotin hale madani lapan sitrotin wasidorin sitrin terus wakudomu lade baca doma apa Allah mula bil jami'i dalam sekabian eron misra hiyatin wahala kalau inti injitin abad maful maful mukaddam liqalihi lazimanna wa qalu lanu ta'ala dengan ikhlasatif
Zabilan dikas zailan dikas seria kalau kita cerita seraya alusan kada tikan dan asli. Ayo orang baca ni lah. Fi'lu amrin iku fi'il amr wa akan untur dari taukid binuni kalamun al-khafiyah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Masih nyaritakan tentang masalah adab, cuman dengan ketawaduan Syekh Nawawi ayeuna teh kamari nazomana, tapi ayeuna di dieu hadhil abyad akhazaha annati min kitabit tibyan fi babil adab hamalatil Qur'an. Bahwa nu kamari diterangkeun babaraha Cimatu, tilu kali Cimatu itu diambil dari kitab Tibyan. Kitab Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Maka saur Syekh Nawawi untuk tabarukan. Tabaruk ka Imam Nawawi. Awas ayah Syekh Nawawi, ayah Imam saur Syekh Nawawi tabaruk ka Imam Nawawi kuring di dieu ayeuna arek nulis kitab asrina percis seperti anu aya dina kitab Tibyan. Tah ieu kitabna anu tadi dibaca dina kitab Saralib. Ieu Saralib budak anu dibaca ayeuna adalah asli tulisanna di kitab Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Di adabi hamalatil Qur'an ayat tata kramatna di dieu. Jadi lamun urang nyemah ka kiai pasok aya kiai sare teu bisa diganggu. Jadi aya dicaritakeun lamun urang nyemah ka kiai nyemah ka kesepuhan keur sare walaupun urang jelema penting teu meunang ka keluargana panghudangkeun nih ieu nu datangna teh si anu teu meunang. Ieu adab, adabna teh kedah kitu. Wayana panghudangkeun ieu nu datang jelema penting, arek penting arek henteu, hamalatil Qur'an adalah leuwih penting. Jalmi anu nanggung Al-Qur'an, anu ngopenan Al-Qur'an, itu jalmi anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sebab jalmi upami terus memperdalam Al-Qur'an bakal aya 7 keistimewaan kaeta jalmi. Aya 7 keistimewaan moal dicaritakeun ayeuna. 7 keistimewaan pikeun eta jalmi. Carana otomatis langkah awalna eta jalmi selalu disibukkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Sibukna teh arek karasa ngeunah atawa teu dibaca we. Arek ngeunah arek teu dibaca we. Tongkos jalami nu ngakarek dagang pokona mah aing mah kaluar bae da sieun jomelan ku pamajikan arek untung arek teu nu penting mah kaluar ti imah urusan rugi jeung untung kumaha engke da ieu dagang ngancan aya rasa can aya rasa ketika sakeuf nya moal dagang ketika hujan moal dagang ketika dulur hajat moal dagang dan can aya rasa tatangga hajat moal dagang dan can aya rasa. Tapi lamun dibaca terus timbul
membaca Al-Qur'an salah satu keistimewaan. Ima lain pahala, ari pahala mangis tuh. Sahuruf Al-Qur'an dibales 10 keistimewaan ti Allah. Sahuruf maca ba doang 10. Ba doang alif 10. Nu kamari diceritakan alif lam mim laisa harfan lain sahuruf tapi tilu huruf geus menang 30 keistimewaan kurang ti Allah. Maca alif lam mim pokok. Nah eta mah di luar keistimewaan ayat 7 keajaiban nu bakal dibere. Salah satunya di antara urang teu karasa anu biasana samenit maaf sajus baraha biasana setengah jam dua jus sejam asal mesti bere keistimewaan sejam bisa 3 jus enggak sejam bisa 4 jus sejam bisa 5 jus ya Allah jadi ini sejam bisa 5 jus enggak diberi keistimewaan sejam 5 jus pantas para ulama samoe tamat sapeuting tamat samoe tamat sapeuting tamat kos kumaha cara macana geus rahasia Allah bae tamat geus rahasia Allah kan urang mah boro-boro sampai ka ditu sebab setahun sekalinya tamat teu disimpulin nanya tak apa Haji Warian Pak Haji geus barangkali tamat salila pindah haji. Bisa jawab barangkali. 22 kali, Bro. Itu. Jadi maca tadi tamat ditulis dah di Al-Qur'an hiji. Geus tamat 2 tah selama ayeuna hirup di sumur laban geus pada tahun. 22 tahun tamat Qur'an 22 kali. Makanya hoan itu teh. Tapi lo menurang ditanya, kira jasa barangkali tamat. Nyeo. Jadi kenaan kena nu bodoh ya teh. Kahitung tamat Al-Qur'an teh. Dengan harapan ya Allah ya Rob, abdi mantep muluk-muluk tamat 100 kali pe ka karepae. Berarti kan kepanjang kana urang. Itu. Jadi sekali tamat ditulis, kayak ditulis 2, 3, 4 pada teteh, hese ayam gitu teh rajin tulis gitu nah, ya bakal serat tau gini aja sejak menang lomba amat dan rasa tak nggak sudah mulai, ayah rasa terus serat padahal cak ngerti karena Al-Quran tapi gini jari, ya baca Al-Quran dari keistimewaan ke Allah selat robah lamun kesampai ayah rasa berarti opos dagang ayah untung lamun dagang kes ayah untung kes tepanas hujan tepandang hujan tepandang panas tepandang kering tepandang capek mangkat weh dagang cepat majikan atau ulah ih hook iya sebab kurang modal 100 ribu untuk 400 batur mah baru nyahur mangkat teh sebab geus nyaho rasa dagang untung dagang nah geus nyaho Al-Qur'an geus nyaho untung ngaji arek tunduh arek mangkat teh ngaji cek pamajikan mah mane tertunduh mangkat ngaji aja kan ini tuh nundutan oh atuh eta nikmat ngaji nikmat ngaji kan nundutan di imam belum tentu bisa nundutan tuh ya nikmat ya Allah ya Rabb rasa tak ya lalu kurang panggil malam apa kalau jalan bebek seret panggil ya lima mau ngomong kasar salah Pak Majikan nanya yuk di mana kalau jalan di Rongkos isukannya pasti bakal tadi hajot tadi kersibuk terkumaha jelas jilap bakal tapi si batur nyahuan sebenarnya, kalau tuh lah, cepat, cepat, etak, gus ayah rasa, gus ayah rasa, betul. Tetap pahala orang ter,
mulung buah di sekara senikmatan tertuduh itu teh lompat teh tertuduh lompat serat terbuah anu paling bahaya itu kan kalau mau modal di tanah mental buah itu ditewak terpie itu resiko tapi terkapok isukan bangkatai itu karena geus aya rasa nah sebab udah ditarik kadinya lah sebab visi bosan dia dari tanda ya tanda ya tanda nah supaya ayah rasa supaya ayah rasa sehingga diatur sedemikian rupa seret jadi deket nu jauh ya nu jauh jadi deket Pak Haji Ade jauh tapi ngerasa deket naon sabab nak geus boga ilmu toy lamun nu kia ngarana ilmu toy nah ilmu toy teh ilmu naon Allahumma itwilanal ardo ilmu melipat bumi tapi teu dilipat bumi na jauh tapi karasana deket selengkat jadi teu karasa we ti dengklok ka dieu teu karasa we ti karawang ka dieu ngarana ilmu toy ilmu pelipat bumi Allahumma itwilanal ardo kata kalau menjelma anu areka Mekah kan doanya gitu Allahumma anta sahibu bisafar di tengah-tengah ayat Allahumma itwilanal ardo wahawin alaina safar diungkapkan bae di para ahli-ahli hikmah disebut ilmu toy nah balik ilmu cek kadangnya aja kuih kata ilmu toy lagi ke pakis ilmu toy teh deket teh jadi kurang tentang sampai lagi ya biasanya malilah ilmu toy teh salah satunya cahaya Al-Quran atau wiridan jauh tengah rasa capek jauh tengah rasa pegal yang sejabana nikmat teh nu aya geus aya rasa dengan setiap jalan anu arek dibere ilmu toy ya karasa nikmat ngaji gangguan opat ieu nu opat pasti aya setiap jalan anu arek ngaji ieu mah geus jadi kawari dina kitabna aya opat gangguan jalan anu arek deket jeung Allah jalan anu arek mangkat ngaji gangguan opat sahabaya tambah jalmina arek kiai, arek ustad, arek pedagang arek mangkat ngaji arek mangkat ibadah arek mangkat baca Quran opat gangguan pasti ayam hiji minal makhluk di makhluk anu bentukna manusia arek kawan arek ngaji dah tenang kopi wadi dia ngobrol ya kalau ngaji ilahai pahala besar wah berarti ngobrol ngobrol ke masjid bagi orang masjid orang cuma acara nak kia nah itu gangguan di makhluk padahal orang arek menuju Allah lewat pengajian minal makhluk diajak ngobrol lah diajak kemana lah diajak bahasa silaturahim lah diajak macam-macam padahal tujuan orang di awal aing arek ngaji tapi begitu arek ngalangkah aya gangguan kadang di makhluk Allah di manusia sesama manusia kayak malam sabtu ayah kayak dia tuh ayah nama ayah kenapa ayah sama dia orang ngobrol orang kan gak karak balik isu kan makan deh ke Jakarta kan tentu sono amat yang orang tak itu gangguan gangguan deh tapi orang pula disebut siya gangguan dia kan ayah ngari ke Allah pula siya gangguan pula siya gangguan pula siya gangguan pula siya gangguan yang gak saya punten abdi arek ngaji gitu gangguan hiji tina makhluk muka dua tina dunia makan ngaji ubunya janji arek ayah dalam bisnis namun makan ayah ngawal batal urusan ayah tahayah tina dunia urusan tina dunia arek makan, oh makan di air janji yang ada atau arek anu arek nu sifatna urusan duniawi nah ketika urang makan, makan baik guys seperti Nabi Hidir
setiap pada subuh Jumat sampai asar itu ada di Masjid Haram. Itu Nabi Hidir, Nabi Ilyas kumpul duaan bareng. Menurut riwayat tasbihna rada beureum. Nah, cekam tadi baik aingnya di Mekah rek nyaeta tasbih beureum. Pokona tubruk bae geus tubruk lupa tasbih beureum. Nabi Hidir duaan bae duaan. Jumat pagi salat Jumat Nabi Mekah. Salat Jumat di Mekah. Lamun urang sesalaman dieuna rada leuleus, ya. Lamun ditanya min aina atau di mana di ditu ada ke mana tadi itu kita lebih hidup. Nah, tinggal orang kamu cai jawab tak, lamun kamu Ustadzul Asif ada ke mana kan tadi itu ada ke mana tadi itu tubruk nggak sih tak lebih hidup tak. Wah gagal guys, aduh ya Allah lebih hidup. Subhanallah. Dimana tadi itu ada ke itu lebih hidup. Setiap Jumat tetap nges janji arek ayah masalah naon Jumat mah tadinya begitu asar sholat asarnya di Masjid Madinah sampai maghrib di Masjid Madinah zarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Hidir ia ternyaritakan istiqomah supaya ayah rasa. Jadi arek ayah gangguan kumaha baiknya ayahnya waktu ngaji. Oh iya malam Jumat waktu nama cayasin yasin bagus. Oh iya malam iya waktu nama ngaji bagus. Untung kagak hukum manusia lebih dia. Tapi entah balik berangkat umroh ya. Kurang Jumat di mana ya? Oh Jumatnya di Madinah. Tas asal sampai maghrib pulang balik di Masjid Madinah. Dan bisa ngobrol, bisa asal kurang boga awalnya ya minimal ayat tilu tingkat ya, ayat tilu tingkat meridan Nabi Hidir nomor pertama ya latif alam yazal untuk bina bimana azal inna kelatif ulam tazal untuk bina wal muslimin ya latif alam yazal. Selam ya latif sebab kita diberikan Allah diberikan kata Hidir Nabi Hidir diberikan katuan Syabdur Qadir Jailani dimana diberikan dan di Eropah langsung diberikan Allah diberikan ke Nabi Hidir baca kurang ayatnya ya latif alam yazal untuk bila bimana azal inna kalatif ulam tazal untuk bina wal muslimin ya latif alam yazal untuk bina bimana zal inna kalatif ulam tazal untuk bina wal muslimin ya latif alam yazal untuk bina bimana zal inna kalatif ulam tazal untuk bina wal kedua nukatimu kemoga, kawainya selobakan. Jadi lobakan kurang. Nah mudah-mudahan anu manca ayatnya kebenaran kamu sudah terimai semangat yang pangkat si mokro. Walaupun kurang banyak mokro, itu Nabi Hidir. Dan Nabi Hidir. Wiridan nukadua, manca etama tiap bakda maghrib jam bakda subuh tilu kali. Wiridana Bismillahirrahmanirrahim la yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim la yasriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim maka kami nikmati peminallah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ba'da maghrib tilu kali bakda subuh tilu kali di tingkat gendai kanu tilu saya mis mulai langka wiridana wal qadirul masru indana si bali abdu makana abul abasi
Karena robal pun ya tazamat-tazamat akan mengelak kopi mata muslimat nuboga etawiri dan tilung maka dipastikan bakal memprotil kami hidir kalau toh tidak waktu sakaratul maut Nabi Hidir pasti nungguan kereta jalmi sampai maut. Ketika Nabi Hidir nunggu, maka mual ayah setan mendekatan. Setan dari kadangku, giliran saya ayah nak kereta sakaratul maut karepaut. Sebulan bin pulang, setan dari datang. Begitu datang, masya Allah. Jadi ayah si disebut aja sih jadi yang Nabi Hidir dirinya mulai ke gagang lamun des ke gagangmu mata muslimah mautna bakal selamat wakadirul masyur ibn nasi bayat rumah kanak abul abasi man arpal kuniyata sama-sama aban ma'ala kobi mata muslimah mautna dalam keadaan mus. Subhanallah. Maut dalam keadaan muslim. Biasa kan? Walqadiru masyuruh indah nasib. Dan minimal tadi ya latifah lam yazal untubina bimana azal inna kelatifulah tazal untubina wal muslimin. Lamun ke Indonesia tapi hidir ya iya enggak sepakat para ulama-ulama ahli tasawuf. Setiap malam Selasa, ya, setiap malam Selasa, Nabi Hidir selalu ziarah keluar batang. Informasinya rahasia. Ya. Nabi Hidir selalu datang keluar batang makanya disimpulin sering mau prokonya wakil doti ya di malam Selasa. Di malam Selasa, ngan mengapa wakil doti tidak berbeda? Tiba, so nubruk. Anda tahu tadi anu nubruk pakai baju anu emang saya kata Nabi Hidir enggak semua karena kebejaan itu pelaku hanya sama pelaku naon sama anu pelaku ketika boga neng linda jeng neng nihacan boga dede baiz bareng tilu panggung sarang Habib Fahmi ya dibukakan. Ngomong Habib Fahmi, Beb, saya belum punya anak laki-laki. Datang weh. Karena tadi keluar batang. Kapan? Malam Selasa. Pokoknya maghrib pun sampai. Nanti ngomong apa? Ngomong sulah ngomong naon. Naon kereta kurang. Ikhlas kan? Kurang arek datang ke wali Allah. Kereta kurang naon. Gesnya kok. Sebab didinya kumpul Nabi Hidir akhirnya berangkat terus sampai di dia ayah memawat Kang Ustaz Cucuk abdi teu hadir ingat Kang Ustaz Cucuk mawat poe Senin naon sababna sebab keur wiridan ka ditu begitu sampai ka ditu terus alhamdulillah keluarlah dari Paris lalaki tuh gitu lalaki. Jadi, ia kerenyaritakan keistikomahana. Keistimewaan. Jadi tiap malam Selasa, tak urang lembung nubunga duit atau nubunga waktu, pakai motor ke, sepeda ke, kamu gak turut ke Mekah pakai sepeda. Datang atau keluar batang, pakai sepeda beragam di dekat itu. Senin besok makan, wes, sampai ke situ. Tuh, ngan, bagus. Bagus, seorang Bipahmi atau dijajahkan ke puing itu bagus ulah ngeren namun can tamat Quran oke ngasok gitu tamat lagi ya, kurang makan jarah ke itu malam Selasa aja lah tamat Quran satu jut sama dua jut kayak isukan datang dengan itu dah neruskan jut ke pilu, jut ke opat kan neruskan deh. Terus gede, tamat Quran disaksikan kepada wali-wali Allah. Nah, orang paling baik dia.
berapa indahnya kan iya iya adab anu diceritakan teh pengambilan dina kitab at-tibyan at-tibyan dibagi ada bagi amalatul Quran bayangan itu menurut Syekh An-Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu di Timur Tengah, nama Syekh Nawawi di Banten. Klop, anak jengkolotnya ngeklop. Kejadiannya dua, lamun diurang. Syekh Nawawi Banten, salam. Syekh di sana ajak besi. Syekh Al-Zan ajak besi itu di ajak besi. Makanya pondok dirgoyo. Jadi waktu ibu nak saya nawawi pesantren, saya isalah jam pesi pesantren, ibu nangis sikatnya beas jadi emas. Begitu jadi emas jari, ya Allah ya Allah. Lain dia, duku abdi di piharap teh, abdi mengharapkan di anak soleh. Coba pemajikan kurang. Kengisikan bias jadi emas. Ngomongnya aku mah agus nih. Bias abdi lain di dia doang. Itu jerongnya lo pake nih. Jadi ke emas. Itu nunggu karung nih. Abdi gue ngaruh deh jangan modalan anak. Wah jadi tanah deh jangan soleh deh. Itu saya tahu ini. Mantap saya usah jam sih. Pantes jadi gitu. Kalau tak lo. Maka begitu nulis kitab selanjutnya lebih jenis dua. Itu di laut jauh-jauh terobat maka jembar sampai ke akhirnya masyur kitab nasi wajud walimil sarwa jadi di jalan atas awal wayang bagi lil mu'allim seyogyana sepantesnya pikir mu'allim mu'allim itu jalani anu ngajar mu'allim ayatahallaku bil mahasin punya akhlak nu bagus jadi punya akhlak anu bagus ayatahallaku bil mahasin nembokkeun akhlak nu sae akhlak nu sae akhlak nu bagus kecuali wali-wali Allah anu beda perilakuna kadang teka harti kurang namun ayana Ustaz Sayyid ngarokok gitu ayah wali Allah ngarokoknya disambung panjang ayah 10 ke santri naik cekelan cekel usia di cekelan ayah nyundut di dia sus ngunah ngarokok disambung kita rokok deh ke santri nabai pegal nyekelan rokok disambung-sambung ya. Otomatis selain rokok kretek rokok filter disambung-sambung tuh disambung gitu ya. Ayat tahal mabil mahasin alati waroda asar kubiha anugus datang tina ilmu syariat alhamidah wasim albardiyah akhlak anu terpuji anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala salah satuna minaz zahadat fid dunya tadi dia wa ya bagil muallim ya tahallaqu bil mahasin allati warada asabiha wal khalal alhamid wa sibr tadi allati arsala Allah ilaya minaz zahadat fid dunya wa taqdimil minha minaz zahadat tadi enggak sih peduli karena urusan dunia terpeduli karena urusan dunia udah makan masih riwet urusan dunia deh ari hayang seperti rasul ari hayang seperti nabi tapi perilaku beda contoh nabi bisa ibar nabi bisa kemana-mana hayang seperti nabi hayang ngan nabi mah ditawaran gunung jadi emas ditolak lamun urang ditawaran gunung jadi emas sumah. Celaulah teh ya Rasulullah. Bisi perjuangan Islam mah butuhkeun duit. Tuh gunung Uhud dijadikeun emas. Kumaha cek nabi?
terbutuh kuring kata. Tangguh cek, cek Allah teh. Misi maneh areng dakwah. Tas bukan cai itu kangen di maneh. Jadi mas sampai. Udah mi langsung nolok langsung. Eceng gondok cacakan ku maneh bakal jadi emas. Oh, ini cacakan tentu. Nabi terus kebutuh maneh naon? Ma indak. Naon wae di gusti eta nu dibutuhkeun ku kuring. Sehingga aya rasa. Ma indak kuring mah hayang wae dina Rasul atawa aya dina gusti. Tayang selain dina gusti. Tuh, lamun urang bae lain wali, lain santri, urang mah kakarak sasatria. Wajar. Dina Sirajul Talibin wali Allah. Wali Allah Sirajul Talibin juz 2. Anu tadi diceritakan Syaisa ka Hajar Mesir. Eta penting wali mikirna bulak-balik. Pokona aing geus moal ngurus urusan dunia. Eta teh wali ta? Tingkatan wali ieu teh. Tong itu geus moal ngurus urusan dunia, langsung ya Allah, ya Rabb. Saksi kalehmu. Henteu kudu disaksikeun ya Allah nyaksian. Ngomong, ya dunia talak tu kisahasan. Hei dunia, saya tolak kamu dengan tolak ilmu. Penting dunia ditolak ilmu. Langsung sujud syukur. Ya Allah ya Rabb, abdi aina lega. Geus moal naik urusan jeung dunia. Abdi aina ka Allah. Ngomong penting. Isu-isu pamajikan aya beli emas. Aya beli emas 1 jeung HP. HP anu 15 juta. Nah. Penting aing geus urusan jeung dunia. Ieu awewe kana aya beli HP, aya beli ieu, aya beli ieu. Akhirna tawajjuh ka Allah. Dikawinkeun antara ilmu tasawuf jeung ilmu syara. Ilmu pikir. Cek ilmu pikir. Oh, atuh nyumponan pamajikan wajib. Ngantep ka pamajikan doraka. Naon ka yang pamajikan urang mampu bere. Akhirna bayana gusti abdi arek rujuk dari dunia. Sakitu wali atau mau urang. Gusti abdi arek rujuk dari ngomong ka pamajikan kan jai. Lamun memang aya dunia Ahmad moal ari usaha mah. Sebab dina kitab yeuna nanti ieu teh dina kitab At-Tibyan singkirkan ad-dana'il iktisab pakasaban anu iman. Pokona apa moal usaha urang minta baik ka Allah lamun mana ikhlas mentana pasti dibere. Oh hayu atuh. Akhirnya mirip dan ya nanti ya nanti 3000 hiji ta mirinan teh. 3000 hiji ya nanti ya nanti ya nanti ya nanti. 3000 hiji teh sakada. Sakada. Ya nanti ya nanti ya nanti. Salat dalam 2 rakaat. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kuduk. Sanggeusna kuduk salam, sujud. Sujudna ya Allah ya Allah. Abdi nyuhunkeun ka Gusti, mugi dipaparinan harta nu seueur pikeun ibadah. Sakitu kan? Da pikeun ibadah. Terus baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 ngadoa. Terus ya Latif, ya Latif 1000 ngadoa. Ya Latif, ya Latif 1000 ngadoa. Tinggal hiji deui ya Latif. Kakala ya Latif falam yazalul tufina fi manazal inna kalati menta dunia. Rep sare ngimpi. Eta dina kitab Sirajul Talibin teh ngimpi. Lamun maneh hayang duit tugali di kepoan para disahut dihadapkeun tangka buah umpama giginya ayam peti kan baru lama gileweng disebut nah gileweng dihadapkeun tangka anu
ayat 2 detik emas berlian. Besok-besok dari tanah pengajikan. Yang mengayang duit sudah ditandakan ke pohon namu di dari ayat 2 detik. Gerakan Tuhan itu. Malam-malam. Penting kan gue mimpi doi. Jelalu ayah siapa ngayang duit. Kurang dari kali, gali kan itu. Ngomong deh ke pengajikan. Cep pengajikan kayaknya lah, pengajikan lah makan terapu. Kuprak, tah, pacul, nah. Makan kan itu siap. Pengajikan. Akhirnya makan, ngomong pacul. Di tengah jalan nih kan. Al-Qur'an wa bisama irizmumu. Di atas langitlah rizki kamu semua. Rek, kita neruskan, balik deh. Bertentangan deh di Al-Qur'an. Duit cerah di luar langit, kurang dia di jalan tanah. Balik deh. Itu balik deh mana? Ayo. Kita kan ini pacul lah ya, dasar, mulai, tak mau melar, Tuhan nikah. Nah, itu serat bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan Al-Qur'an. Ayo, pengajikanlah, nyari tetangganya. Baca, yang saat dia aku mimpi dua petik di kebun anu, dia dapat tanggal anu, ayam mas berlian, cepat tanggalnya. Nah, mimpi nak kiai pasti benar nak. Urang kali, unding jam sakina, terus urang terlomba hutang ke urang kali, bertingkat dulu iritan, gimana kan tingkat? Iritan, galatif, pengajikan yang biasa mulai sakit, iritan lagi ya. Terus saya petunjuk, kena digali, hai, terus iritan galatif, galatif. Allah Akbar. Bahwa salah tidak akan dikurang pengomongan kurang daftar langsung bro ke Pak Haji Ane daftar begitu dibuka faizah patah tuh begitu dibuka seperti pinu huarai langsung dibuka bro pertindungan dua sudah diemas kalah jangkik orai yang kalah ditutup deh langsung si gede apa kesalahan kita bahwa baik tera ibadah ke orang lain juga lah jepkin kiai nggak kiai goreng jadi ngakrak nih kurang hari kita lakukan ke orang lain juga lah jepkin terus apa ya coba mati kena nges barangkan ke imana tuh kantor pocakan kurang barangkan baik kita kodar kita kiai kalah laga ke orang baik subhanallah kita terwiridan ya lati Dia latih. Di balak, kucra. Jadi saya kira jawabkan perempuan itu dah, dan kucra. Buang-buang duit. Duit. Begitu datang, kadinya subhanallah ngajerit pemandikan. Begitu dibuka, emas berlian. Langsung, apa? Emas berlian. Saya latih. Pak, emas. Misalnya duit, kan? Nggak setengah apa deh Pak Mas Melia galatif Mas Agus ya karena ngawan cekain guys siapa tuh percaya karena wafis sama iris hukum di atas langit rizki di atas langit mata ketika arek makan ngaji ayah janji arek bisnis Mas tinggalkan dalam pun bagian kurang Mas sampai ke urang bagian kurang Mas sampai ke urang mata pelajarnya nggak sekencang jalan mah arek daftar kapuri kali daftar naon ayana ke Allah lamun giliran jam urang pasti sampai atau pang jujur aja mah baheula lamun tetangga sedekah teu ngilu kan diambilan sedekah teu ngilu ya tetangga tu anterkeun bertanda ayana mah tetangga teu ngilu jan teu meunang berkah beat tabe sebab ustadna kadang sarakan akhirnya berkat itu lima ya tamu Ustaz deng 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 deng
Karena jauh kan dari kita. Orang paling baik dan santai. Ya tak halukku bisa hatil biar mahasini wawili Allah bisa mubiawal risol Allah kita melakukan minah sahadat ibu yang suhud wis tepat dulu sampai dikisahkan di Iran ayat dalami wis tepat dulu di dunia dapat orang di itu makan gunung jeng gunung main wis ngalalana begitu ngalalana datang sehato sehato kebenaran dina hiji tempat teh eta sisi laut teh encang kasapa ku jalmi ngaran sehato kosok ayam nyaho kos kumaha sih istilahna lawuh urang mana masih perawan disebutna nanggalna nanti sisi laut encang kasapa ku batur pokoknya encang kasapa ku batur lah nah resepnya kan begitu itu serang jadi sering masih asli kan ya, begitu serem kan ini, ayah dalmi begitu ayah dalmi, nyahu kan ayah sehat, lompat begitu lompat, diberi terus diberi guna mana lompat jadi begitu ke lompat, kata aja gagal guna mana lompat kuring ke sembuh urusan yang dunia syuhadat ke dunia kuring ke sembuh urusan yang dunia ente sahab kurir yang menghindar dari urusan dunia. Nah, begitu ngobrol, terjadi sesuatu sampai lama maut. Di sang harapan doang, bisa atau kan bingung. Ya, kumaha ngurusnya, kumaha mandiannya, kumaha ngabungkusnya. Sedangkan lamun ayah sorangan didinya, manenan jadi paru ayah. Seperti ngajar, ngajar dina kitab iya, lamun ayah mengajar, kurang ngajar karena fardu ain. Tapi lamun dihiji masyarakat tawah mengajar ngaji, maka eta jalmi fardu ain. Fardu pipayan, lamun eueun ngajar menjadi fardu ain. Wajib ngajar. Batasannya adalah dalam satu masjid. Lamun ayeuna mah. Jadi lamun di lingkungan masjid eueun ngajar ngaji, maka wajib ka eta ustaz setempat ngayakeun pengajian. Itu wajib. Hayang teu pengajian ieu ya kita naya. Jadi lamun di lingkungan eta masjid eueuh nu ngajar ngaji. Nah termasuk ngurusan anu maot. Aduh, ieu kumaha? Begitu geus eta geus rada penting. Geus penting geus aya sore ah geus tinggalkeun we. Kumaha isukan deh, neangan mana ke tempat anu royong-royong, sare dirinya, begitu sare si Alto, betul, sare ngimpi, eta mayit, turun opat malaikat, dipanggian ku malaikat, disolatkan ku malaikat, dikubur ku malaikat, dipanggian, dikubur, dibungkus ku malaikat. Begitu lilir, terus sholat subuh, gera-gera datang. Begitu datang, diteangan main tawar. Itu diteangan main tawar, buah-buah di dahar macan, di dahar mau. Begitu kerenian, panas sana diteangan, berat. Ayah itu dan ajar. Maka, jadi mengketetapan jalmi anu zuhud, diurus obat malaikat tuh dimakamkan aku malaikat disolatkan aku malaikat dipandian aku malaikat dibungkus aku malaikat dipakaian di surga na Allah subhanahu wa ta'ala wa taqlili minna wa adamil mubalati wa bi ahliha sehingga jalan yang zuhud ngesenggap letik karena urusan dunia. Ya saya anggap nanti kayaknya ada urusan dunia. Sebab dunia apa? Di teangan, di udang-udang, malah lupa. Di udang-udang malah lupa. Lamun cenah di udang nyamperkan, atau malah jelma melarat. Malah jelma melarat, tukang langsap, berupang pengharta, dan mangkat tengah subuh, belanja. Balik sore, tas tangan. Wabila ahliha,
tidak. Ariknya arepan jalma begar, ariknya arepan jalma malarat, ariknya arepan pejabat, sarua baik. Inna akronakum indallahi atokum anu dipandang majalmi anu takwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakhoi wal jun. Kemari sarua. Nah, lamun kebenaran bongan duit, saho daek berbagi, wasaho wajud sarua berbagi ngan saho mas masih kene mungkin kena ria, lamun jud mah tidak mungkin ayah ria. Numpang bagus-bagus na sedekah, yaitu sedekah di Mekah jadi Madinah karena yang lari pangkat ya berlipat-lipat pahalana. Lalu di orang mengatakan gak 10 loh begitu, bisa 10.000, bisa 100.000, 100.000, 10.000, 100.000, 10.000. Kasar kerena ke tukang sapu yang cedera. Wasaha wajud wabakar mil akhlak. Kemudian kemudahan akhlak itu bagus. Minimal cedinya kolpatul wajhi, ayat senyuman di wajah ngan senyumna ulah lebih. Lamun senyum lebih ngarana senyum sinis, nganggap kabatur ngahina. Senyum sinis kuring ingat waktu ngobrol dengan Haji Jeje. Haji Jeje ayah numajakan balap motor. Orang mana baheulang teh Haji balap motor jam kuring. Kuring mah yuk dengkul telepon bilung di motor nyaredet ke jalan cek Haji Jeje bukele entah Haji Jeje jawabai ente mah tibang dengkul kuring mah celik ente bisa Haji celik itu kena tanah nyain rangat gitu. Jadi bukele ngomong deh artinya batasan bilung lu bagus lamun dina motor dengkul lamun celik bahaya senyum batasnya senyum biasa, namun senyum lebih menyakiti orang lain gitu maksudnya ayah korelasi. Nah, jadi senyumnya senyum biasa, tapi namun senyumnya ada lebih berarti eta senyum sinis, lain senyum deui nyeung serikeun gitu. Seperti tadi batur mamiluk teh dengkul eta mah jeli, lamun kakarek adege mah teu disurahkeun gagal. Masyaallah eta Haji Jeje hebat amat, biluk celik kena tanah si orang raga gitu. Karena waktu lewat terwaji min wairi khuruji lahat wa tanazzuhi angin dana atil angin dani atil ikhtisab. Nah iya tadi ceritakan hindari kakasaban anu hina pikeun santri. Semua kasab halal, kami kasab halal, tapi anu layak aja santri. Maka sabat anu hina, lamun dina kitab mah penjaga WC umum, itu maka sabat hina. Itu penjaga WC umum, semua kaitan aja bau. Maka sabat anu hina diantaranya dina dijelona ayat, yaitu jaganan tadi teh. Jawa seumum, terus maaf, muka dua adalah jaga kuburan, penggali kubur itu termasuk pakasaban hina. Pakasaban hina. Ayo bicara pahala banyak, jelas pahala. Jaga WC pahalanya gede. Lalu dulu jaga, batur misik menendekkan di lembur. Atau lu ngagali kuburan. Lamun di lembur pada ayah anu ngagali kuburan, tapi di mana-mana kan ngagali kuburan ayah. Itu pakasaban hina disebutnya. Contohnya di dia dua, ngagali kuburan cara nanti tadi ngajaga WC. Pakasaban munaon mah terserah teman. Anu katingalina mulia. Tuh sampai Allah karunya, para ulama karunya, nabi karunya, ulah pakasaban anu ngahina ka diri urang. Nu bagus lah kasabar lamun ceuk disimpuring asli ngadenge beberapa kali pesan yaitu
Abuya Kusomi. Mana di Karawang, Pak Asapana ngepantes. Dan pula sampai lalu nyetir langkasan santri. Nah, jadi sehingga urang terkasap ke kenyambut gawe ketempuan gaya santri. Nah, ketempuan gaya santri. Wa mulazamatul qara wallahu a'lam bissawab wa ilaihi nabi wa barakatuh.